Halo guys, selamat pagi. Pagi hari ini saya mau melihat lagi mangga Kyoce di halaman rumah seperti biasa. Ini umur 2 minggu guys. Setiap minggu pertumbuhannya sudah mulai besar-besar lagi. Lebih besar lagi dibanding kemarin-kemarin ya. Ini mangga Kyoce yang luar biasa, yang gedenya segajah-gajah. Tuh lihat, ada beberapa, bahkan ada yang dua dompol. Satu karena saya sengaja untuk di apa, disisain satu tangkai satu guys, supaya hasilnya bisa maksimal. Ini pagi yang cerah, gambarnya juga fresh ya. Ini satu-satu aku sayang ibu, bahkan ada yang segede gajah. Ini satu rata-rata 2,5 kilo ada. Ya, namanya mangga Kyoce. Itu gedenya segede gajah, guys. Ini yang satu dompol ada 2. Ya juga gede. Ya, makanya saya sisakan satu-satu. Satu-satu. Hasilnya jadi besar-besar. Ini kita yang di atas ini. Gede-gede banget, guys. Itu bahkan ada yang masih menyusul, yang ada yang kecil. Ya. Dan di sini juga ada yang tuh, bahkan ada yang, kenapa itu ya, ada yang bongkrek seperti itu, tapi saya tidak ambil, coba ditunggu sampai kapan jatuh dengan sendirinya baru. Nah, itu kok mangga bisa kayak gitu, kenapa ya, busuk ya guys ya. Itu padahal gak kenapa apa, saking mungkin gedenya apa bagaimana ya. Jadi guys, pokoknya luar biasa mantap guys ininya. Wah, mangganya itu tidak mengecewakan gitu ya. Yang warnanya hijau, ini matang pun juga hijau begini. Ini masih umur 2 minggu segini. Yang kemarin menyusul berbunga itu mana ya? Aku cari, jadi apa enggak? Susulan, oh masih ada. Nah, ini untuk susulan. Nah, ini sudah mulai jadi. Begini guys, ini yang berbuah tanpa mengenal musim itu. Ada yang sudah gede, ada yang sudah matang, ada yang masih berbunga, bahkan masih ada yang sekecil ini. Ya, luar biasa. Ini pokoknya nggak pernah mengecewakan hasil dari mangga Kyoce ini, meskipun cuma satu batang.
Ya, setahun bisa berbuah 3 kali. Ini ya batangnya segini, ketinggian 1 meter. Dan ranting-rantingnya 2 meter lah, nggak begitu tinggi gitu. Tapi buahnya sangat lebat, guys. Anda bisa memesan ke saya, Kio Jaya. Ini sistemnya stek, jadi cepat berbuah. Dan nggak sampai setahun sudah berbuah. Ini saya menanam hampir 2 tahun sudah berbuah 3 kali ini, guys. Ini sangat luar biasa. Berbuah ketiga kali ini buahnya sangat lebat. Ini yang ketiga. Bahkan ini di tangkainya. Lihat, ini juga muncul buah seperti ini, malah gede 2 lagi, guys. Wow. Ya. Ini enggak usah aku bungkus-bungkus, jadi hasilnya biar maksimal. Terima kasih. Video kali ini sampai di sini. Yusway Channel, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.